Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Tempo lalu saya lagi nyari lampu meja belajar buat anak saya. Nah, ketemu nih dari Oase, namanya Portable Lamp with Speaker. Saya pilih ini karena portable-nya bisa dipindah-pindah kemana saja. Ini modelnya KS09. Di sini juga tercetak Smart Touch On Off. Lalu lampunya bisa disesuaikan ya tingkat cahaya lampunya. Oke, di sini juga ada tulisan Portable Lamp with Speaker. Nah, ini fleksibel, bisa dilipat seperti ini. Di sini juga tertulis wireless aux cable. Oke, lanjut ke belakang. Di sini ada beberapa point selling dari produknya. Di sini ada logo aux-nya. Micro USB ini sepertinya untuk port charger-nya ya. Lalu di sini juga bisa pakai musik. Di sini portable. Modelnya KS09, warnanya hitam. Red power 4,5 watt. Lalu di sini juga input voltage-nya DC 5 volt. Oke. Langsung saja saya unbox, di skip saja bagian ini. Dalam paketnya di sini dapat kabel aux, selanjutnya dapat kabel micro USB, lalu di sini juga ada kartu certification dari Oase, dan ini buku manualnya. Ya, seperti ini, ada gambarnya juga. Dan ini yang terakhir lampunya. Ya, masih dalam plastikan. Oke. Teksturnya sendiri ini berbahan matte. Kalau dari kualitinya sih ini lumayan oke ya. Nah, ini bagian fleksibelnya. Ini juga bagus loh bahannya. Cakep. Cek ke bagian samping, di sini sepertinya switch on off. Di sini tidak ada detail tulisan on off-nya ya. Lalu di sampingnya ada port aux, lalu di sini juga ada port micro USB. Dan di bagian tengahnya di sini ada tulisan Oase dan smart touch switch-nya. Kita cek bagian bawah, di sini ada keterangan spesifikasinya. Portable lamp with speaker, produk model KS09, input voltage DC 5 volt, lalu kapasitas baterainya 1200 mAh. Wah, cakep nih. Di sini juga di bagian tengahnya ada speakernya ya. Ya, terlihat seperti ini. Oke, kita langsung tes saja. Kita nyalakan lampunya, tinggal diusap seperti ini. Wah, langsung responsif. Mantap. Ini tingkatan yang pertama ya. Nah, ini langsung lebih terang lagi. Dan ini lebih terang lagi. Ya, ada tiga tingkatan ya. Kita coba matikan lampu softbox-nya. Ya, biar kita kelihatan ya. Ini terang atau enggaknya pas belajar. Yap. Ya, kalau segini mah cukup ya untuk lampu meja. Bisa diatur-atur seperti ini. Fleksibel banget. Kita cek juga speakernya, mantap atau enggak. Oke, kita coba pairing di power on dulu. Ya, Bluetooth-nya sudah power on. Kita coba pairing dulu. Oke. Ya, langsung terkoneksi ya. Oke, untuk harga di bawah 200 ribuan, portable lamp ini lumayan oke ya. Worth it buat dibeli. Apalagi ditambah dengan speaker yang lumayan nyaman didengar meskipun tidak terlalu powerful. Ya, dengan kualitas seperti ini cocoklah buat dibeli. Oke, singkat saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadan Nur pamit. Wassalamualaikum.